Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para sahabat semuanya. Malam ini kita berjumpa lagi. Ini malam apa ini ya? Malam Minggu. Enggak salah ya, malam Minggu sekarang. Alhamdulillah malam Minggu ini cuacanya cerah. Di Padepokan juga kalau malam Minggu kadang ramai, kadang sepi. Kalau ramai berarti ya enggak ada kesibukan ya di sini. Kalau sepi berarti sebagian ada yang sibuk ya, ada kegiatan lain kayaknya. Karena malam Minggu malam yang panjang katanya, kalau malam Minggu tuh bagi para jejaka, bagi para ya pemuda ajar kalau malam Minggu pada refreshing. Ya, mudah-mudahan para sahabat semuanya di sana dalam keadaan sehat, dimudahkan segala masalahnya. Disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa doakan kami juga di sini. Semua jemaah yang ada di sini minta doanya kepada para sahabat semuanya yang ada di sana, yang jauh pun kami minta doa dan dukungannya dari para sahabat semuanya. Malam ini kita akan mencoba menguak ya, karena kemarin kita kedatangan tamu. Beliau sini tujuannya berobat untuk kesembuhannya. Namun kami di sini juga tidak bisa apa-apa dan tidak bisa menyembuhkan, karena kesembuhan itu datangnya dari Allah. Segala macam yang ada di dunia ini, semua perkara yang ada di dunia ini itu semua datangnya dari Allah, baik itu kesenangan maupun kesedihan. Tuh, penting kita bisa mengambil hikmah dari kejadian-kejadian yang kita alami. Malam ini kita akan mencoba menguak saudara kita yang terkena gangguan, gangguan kiriman dari orang lain. Mungkin karena iri ataupun karena apa ya, karena persaingan mungkin ya, karena beliau adalah seorang biduan ya. Seorang biduan, beliau terkenal cukup lama ya. Dan akhirnya beberapa tahun kebelakang ini beliau mengalami mengalami ya, kejadian yang tidak diinginkan. Nah, mungkin itu dari kiriman atau juga dari bangsa lain yang mengikuti beliau. Nah, nanti kita cari tahu aja lewat mediator. Nah, oke, kita langsung saja. Kita akan mencari jawabannya lewat mediator kita.
Bisa jawab salam, bisa bicara, bisa bahasa kami tidak? Bisa apa? Ya, Anda kami undang, kami pengen tahu, jawaban dari bangsa Anda. Karena kemarin kami kedatangan tamu, ternyata di dalam tubuhnya, di dalam tubuh saudara kita itu banyak dari bangsa Anda. Ya. Ya. Saja. Kenapa? Banyak yang menyimpan dam. Jadi mananya? Ya, kenapa? Golongan kami besar di tubuhnya. Itu sebenarnya Anda itu kiriman atau asli dari tubuhnya? Kenapa golongan kami kiriman? Kenapa menjaga? Ini saja mereka. Tidak saya kuat golongan kami yang begitu banyak. Di dalam tubuh saudara kami tersebut yaitu ada kerajaannya bangsa Kanda ya. 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 Kalau ada kerajaan berarti biasanya ada pimpinannya. Ada. Bisa Anda panggil pimpinan Anda? Untuk apa? Ya untuk berdiskusi, ngobrol dengan kami. Ancam sekali. Gak bisa aja dulu kami. Halo, urusan dengannya. Ya. Kalau Anda kami pindahkan, mau tidak? Mau tidak? Kalau tidak mau akan kami paksa. Ya. Anda semua. Kami sangat banyak. Ayo. Gak apa-apa. Kami pindahkan. Mau kami pindahkan? Kalau tidak mau ya kami paksa. Cepat saja. Cepat. Halo. Bisa kami pindahkan? Anda mau? Nih, kita copot dulu. Dah, copot. Syaratnya apa?
Kami tidak bisa bertarung di sini. Ya udah, kami pindahkan ya. Coba saja. Ya. Banyak. Iya, nggak apa-apa. Ya. Suruh semuanya keluar. Suruh pindah semua. Ya, kasihan orangnya. Lagi-lagi. Urusan dirinya. Meninggalkan kau. Ya, enggak apa-apa, kasihan. Ya. Kami kasihan. Musik. Kami. Iya. 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 Ya udah, kami anda dipindahkan ya. Kami tetap akan berada di sana. Kami sudah lama di sana. Jangan. Iya. Kasihan. Ayo. Tapi kan kasihan orangnya. Sampai kapan? Selamanya. Ya, selamanya. Ya, hancur. Ya. Ya, kasihan. Anda pulang aja ke majikan Anda ya. Kalau tidak ya akan kami paksa. Si kau ser. Lawan kami satu persatu. Ya. Iya. Kau. Ya. Daftar aja. Tidak akan bisa mengusir semuanya itu. Lebihnya di sana sangat lebih kuat. Ya nggak apa-apa, sedikit-sedikit. Karena masih golongan kami banyak di sana. Kami yang kuat masih banyak di sana. Ya udah, sebagiannya anda keluar aja. Kalau tidak ya akan kami paksa. Kasihan orangnya. Bantuan kami banyak. Gak apa-apa. Ya sedikit demi sedikit. Insya Allah akan sembuh. Dengan izin Allah. Urusan kami. Ya termasuk urusan kami juga. Karena mereka juga, beliau juga sama, saudara kami. Ya udah, anda pergi aja ya. Kalau tidak akan kami paksa. Iya. Ya. Ayo, silakan. Silakan. Ayo. Ah, ayo. Senang. Ayo, tunjukkan. Ya, tunjukkan. Ya, tunjukkan pada kami. Setianmu itu. Ayo. Ayo. Jangan kau tahu namanya. Ah!
ada yang lawan panggilnya dari bangsa ini, bangsa jenggot di sini. Udah, Anda pindah aja ya, kami pindahkan. Nah, kalau tidak akan kami paksa. Nah, karena itu sudah tugas kami. Ya udah, syaratnya kalau Anda kalah kami Anda pindah ya. Ya. Silakan. Ayo. Maju, maju, maju. Dia dari belakang. Jangan ada kepadanya. Jangan dari depan. Dah. Kamu kan bagian itu. Kamu sejauh ini. Itu termasuk saudara kami juga. Termasuk. Tapi kan dia minta tolong kepada kami. Kami di sini mencoba untuk menolong yang meminta pertolongan. Ibu jangan ikut campur. Iya. Gak apa-apa yang di sini ikut campur juga. Karena Anda kami undang, Anda mengusik. Udah, Anda pindah aja ya. Nanti kamu pindahkan. Jangan pindah. Mana? Ya udah, kami pindahkan paksa. Sana sebelum coba. Iya, enggak apa-apa. Aku datang. Iya. Ya kasihan udah lama. Beras kami. Berobat ke sana kemari. Tidak kunjung sembuh. Karena gangguan dari bangsa Anda. Udah pindah aja ya. Kami harus mengikuti perintahnya. Tidak engkau. Tidak juga yang lain. Ya udah, raja Anda sebelum masuk aja. Nanti kita bicara. Kau lawan rajaku. Kami tidak bisa apa-apa, cuma bisa berdoa aja. Lawan juga. Udahlah, akan Anda pindah aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la
nabudu wa sunnatu wa la naum lahu ma bisama wa jama man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'illah yashfa'u bihi wa ma'am wa la min ilmi illa ma sha'a wa sya'a kursi samawati wa l'ardi wa la ya'udhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyu al-'azhim. Apa ini? Ya. Apa ini? Itu paku. Ini apa? Ya. Paku yang ini terbuat apa? Dari kalimah. Nah. Anda sadar tidak? Nah. Mau sadar tidak? Apa ini? Ya. Itu paku yang terbuat dari kalimah kami. Ya. Nah. Kalimah. 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 Ya, kami akan buka. Tapi Anda harus mau berubah, ya. Anda mau harus mau pergi dari tubuh orang tersebut. Ya. Oh, bisa ternyata. Ayo. Iya. Mau keluar enggak? Buka. Kalau tidak akan tidak akan kami buka. Buka. Itu paku. Ya. Yang terbuat dari kalimah-kalimah. Anda mau berubah tidak? Lepaskan aku. Ya, akan kami lepaskan. Seandainya Anda mau pergi dari tubuh wanita tersebut. Mau Anda bertobat? Mau tidak? Bertemu dengan Tuhanku. Panggilkan dia. Ya. Tapi lepaskan aku dulu. Ya, janji ya. Ya. Dalam buka. Ya, kami kelepaskan. Kami panggil rajanya. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ya. Sudah kalian lepaskan semuanya. Nah, panggil rajanya. Ini. Oh ya, ini belum ya? Iya, ya belum. Ini. Iya. Ya. Hadirkan dia. Nah, panggil rajanya. Enggak apa-apa, kami pengen ngobrol. Ya. Raja, raja, oh, raja, 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 siapa? Siapa? Hah? Kamu? Hah? Siapa? Hah? Siapa yang mengganggu? Hah? Hah? Siapa yang mengganggu?
Saya yang mengganggu Anda. Kamu? Iya. Mau apa? Saya mau membebaskan. Membebaskan apa? Pasien. Pasien kami, ya. Iya. Ya udah, Anda semuanya harus pergi dari tubuh pasien kami. Saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Anda siapa Anda? Saya. Anda siapa? Saya. Iya, siapa? Saya rajanya. Rajanya. Kalau yang di situ siapa itu? Mana? Ini. Yang ini? Di belakang Anda. Mana? Ini. Siapa? Ini. Kamu? Siapa? Siapa kamu? Siapa kamu? Kami ke sini. Siapa? Anda dari mana? Salah satu. Dari. Mereka. Anda siapa Anda? Anda siapa? Saya. Memang mereka. Kalau ini siapa ini? Pemimpin bukan? Saya rajanya. Ini rajanya katanya. Saya. Golongan. Kiriman yang lain. Kamu siapa? Berarti ini raja dan kiriman yang lain. Ya. 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 Jadi ada dua raja. Ya, ada dua raja. Ya. Dalam ya. Wanita tersebut. Ya. Tempat di sana. Ya. Yang terkuat. Banyak. Ya. Tadi ada pimpinannya masing-masing. Pimpinannya masing-masing. Dari kiriman. Bukan dari satu orang saja ya. Ya. Itu turut serta. Aku campur dengannya. Dan ngambil. Ya. Berapa mereka? Iya. Kerja saja. Iya. Berani sekali kau. Iya, enggak apa-apa. Kami cuma niatnya menolong. Cuma menolong saja niatnya. Kena kasihan. Nanti Anda semua dari pemimpin dari tubuh wanita tersebut. Iya. Anda bersekongkol semuanya ya? Iya. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya? Raja. Siapa yang? Yang perintahkan. Hancurkannya. Pelan. Kan sudah hancur. Hancur. Sudah hancur. Beliau ini. Ya. Rebut dengan tangan. Nggak boleh, kasihan. Udah, Anda pergi aja ya. Atau Anda masuk Islam aja. Baik Islam. Kamu siapa? Saya bukan siapa-siapa. Saya orang biasa. Siapa? Orang biasa. Emang bukan siapa-siapa. Kita masuk Islam aja ya, supaya Anda tenang ya, hati Anda tenang, tidak suka mengganggu ya. Apa itu Islam? Islam itu agama kami. Agama kami Islam, supaya Anda itu tenang ya. Masuk Islam aja, Anda itu hatinya enggak tenang. Iya. Itu menguntungkan. Iya. Iya. Bersedia. Iya, pasti menguntungkan. Untungnya apa? Untungnya kedamaian dalam hati, kedamaian dalam pikiran, supaya hidup Anda tenang, damai, bagaimana dengan kekuatan dan memberi manfaat. Aku ingin dengan kekuatan, bukan memberikan kejelekan. Aku inginkan kekuatan. Iya. Ya. Nah, yang Islam berikan. Kalau kekuatan. Iya, ada kekuatan. Seperti ku. Iya. Ada kekuatannya.
Apa? Itu kalimah-kalimah. Bacaan-bacaan ayat Quran. Itu kekuatan mantra. Kami. Ya. Mau Anda masuk Islam? Padahal itu. Aku bisa menundukkan lebih banyak. Iya. Golongan seperti mereka. Iya. Bukan bukan menundukkan ya. Tapi mengikuti ajaran, ajaran Islam, bukan ditundukkan, bukan. Ya, mau. Mau tidak? Nanti saya tidak mau. Saya tidak mau. Kalau tidak mau ya akan kami paksa. Silakan. Coba. Hah? Ku yakin. Coba kalau bisa. Hah? Aku kuat. Ayo. Mereka memanggilku ke sini. Iya. Ya udah kalau mau mencoba. Jangan sedikit. Iya. Padaku. Ya, ya. Insya Allah kan kami tunjukkan. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina syiratal mustaqim. Syiratal mustaqim. Awas, awas. Ghairi maghdubi alaihim waladdallin. Ikut. Ikut. Alhamdulillah. Ya. Anda ikut juga Anda. Ya. 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 Ya itulah kekuatan dari ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ya. 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 Terus kalau mau ikut kami ada syaratnya. Syaratnya harus masuk tidak Islam dulu. Apa itu? Tidak memberatkan Anda. Ya. Apa itu? Itu baca dua kalimat syahadat. Ya. Ya. Mau? Oh, ya. Syahadat itu adalah kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Begitu. Ya. Ya. Nanti ini anak buah Anda bukan? Ya. Ya suruh ikutan. Ya. Ya. Dan satu yang masih di sini. Ya. Ya, yang satunya. Ya. 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 Anda bersedia? Ya. Ya. Saya bersedia. Al bersedia. Ikutkan kata-kata kami ya. Anda ikutin kata-kata kami. Siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Ya, langsung aja. Apa itu? Ya, langsung aja. Ini kami dengan kekuatan-kekuatan itu. Ya, langsung aja. Ashadu. Ashhadu Muhammadan Rasulullah.
Ya para sahabat semuanya, alhamdulillah tadi kita sudah mendapatkan jawaban dari bangsa-bangsa makhluk bangsa jin dari tubuh saudara kita yang kemarin-kemarin sudah berobat. Alhamdulillah tadi juga mereka menjawab yaitu bahwa mereka kiriman karena mungkin ya karena iri ya atau juga sakit hati. Maka dari itu ya kita jangan sekali-kali berkata yang kurang baik atau mengandalkan apa yang kita punya. Jangan sekali-kali kita merasa sombong karena kita di dunia ini tidak ada apa-apanya. Semua itu berkat Allah. Kita bisa seperti ini, bisa seperti itu karena Allah. Karena kita dilahirkan, kita tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Semua itu karena Allah. Berkat Allah kita diberikan rezeki, diberikan kesehatan dan juga diberikan kehidupan oleh Allah. Maka dari itu alangkah baiknya kita selalu bersyukur tentang nikmat yang diberikan Allah kepada kita. La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Syukurlah kepada Allah dan jangan sekali-kali mengingkarinya, karena kalau mengingkari nikmat Allah akan diazab dengan azab yang sangat pedih. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Tuh, alhamdulillah tadi juga bangsa mereka, bangsa jin kami islamkan, alhamdulillah. Dua pemimpin, dua raja dari dalam tubuh biduan tersebut alhamdulillah kami islamkan. Tapi masih banyak dalam tubuhnya karena mungkin kurun waktunya yang cukup lama karena beliau mengalami seperti itu sudah bertahun-tahun katanya. Mungkin yang numpuk di badannya tersebut. Bangsa-bangsa seperti itu. Dan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan kembali ya, seperti semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu ya, intinya di sini kita cuma bisa membantu lewat doa ya. Tidak bisa menyembuhkan karena kesembuhan itu datangnya dari Allah ya, bukan dari manusia. Namun lewat ikhtiar berusaha selalu bertawakal kepada Allah dengan bantuan doa, dengan kedahsyatan doa, insya Allah Allah akan kabulkan setiap manusia yang berdoa kepada Allah. Insya Allah akan Allah kabulkan, pasti Allah kabulkan. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku kata Allah, niscaya aku akan mengabulkan doa-doa kalian semua. Itu kalau mau kenapa setiap itu apa, setiap kami berdoa sudah lama kami berdoa kenapa tidak dijabah-jabah. Jangan berpikir seperti itu, teruslah berdoa, sabar dan tawakal. Karena doa itu ada tiga macam. Doa yang bisa langsung diijabah, doa yang diijabahnya nanti ke anak cucu, dan yang ketiga doa yang nanti diijabahnya itu di akhirat. Tuh. Nah, maka dari itu jangan sekali-kali kita mengeluh tentang doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah.
belum dikabulkan oleh Allah. Namun tetap bersabar dan teruslah berdoa. Insyaallah dan yakin pasti Allah akan mengabulkan doa-doa kita semua. Itu pasti. Adapun waktunya itu Allah yang menentukan. Apakah dipokobulnya sekarang-sekarang atau nanti atau yang akan datang, kehidupan yang akan datang. Itu rahasia Allah. Yang penting manusia diwajibkan, diharuskan berdoa kepada Allah. Itu. Ya, mungkin itu saja. Semoga ada manfaatnya dari kejadian tadi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.